jadi-jadian saya gitu. Dan ramai di mana tapi ai gorila jadi-jadian mah sok enak. Kenapa? Tuting meureun apa burang? Burang. Burang aya. Aya jam 11. Oh, Jumat. Sini depan. Sudah teh. Burang mah heuh. Iya gitu babaturan. Tapi pas nengok teh lain. Lain. Oh, jadi di hutan ieu teh aya gorila jadi-jadian. Oke, teman-teman, jadi kata si ini abang ya. Emang mau abang mau jengkol ya? Iya. Mau jengkol, infonya di hutan ini ada ini gorila jadi-jadian. Iya. Ada gorila jadi-jadian. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real. Just hold. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Gear Animal Lovers. Seperti biasa teman-teman, untuk di video kali ini gua akan kembali eksplor di area hutan atau di area pegunungan teman-teman, tepatnya di daerah Bogor Timur. Jadi gue bakalan ke area pegunungan sebelah sana, ya kan? Nah, nanti kita ke explore di area bawah kaki gunung, teman-teman. Jadi kita di sini bakal nemuin habitat hewan apa aja yang ada di sini. Entah itu apa ada kera di sini, ya kan? Apa ada ular di sini, ya kan? Jadi kita cari tahu, teman-teman, di kegiatan kali ini. Oke, teman-teman, ikutin video gue sampai selesai. Dan kita langsung menuju ke area sana, oke? Okay? Ya. It's time to be free, time to find peace by the water and just hold on. If you're looking for a sign, something to carry. Ini ular porok nih. Ular porok teman-teman. Yuk kita lanjut ke arahnya yuk. Kumaha maksudnya? Gorila. Gorila. Jadi-jadian saya ini. Saya menangis nih mas. Tapi ai gorila jadi-jadian mah sok enak. Kenapa? Tuting meureun apa burang? Burang. Burangnya aya. Aya jam 11. Oh, Jumat. Sini depan. Sudah teh. Burang mah heuh. Iya gitu babaturan. Tapi pas nengok teh lain. Lain. Oh, jadi di hutan itu teh aya gorila jadi-jadian. Oke, teman-teman, jadi kata si ini abang ya. Emang mau abang mau jengkol ya? Iya. Mau jengkol. Infonya di hutan ini ada ini gorila jadi-jadian. Ada gorila jadi-jadian.
Dan yang lebih ininya menampakinya tuh siang emang ya? Iya. Siang juga nampakin katanya. Ini emang asli warga sini ya? Iya. Si asik ke bawah gunung ya? Iya. Di bawah gunung emang aslinya orang sini. Iya. Di bawah kaki gunung ini teman-teman. Nanti langsung ke atas aja. Ada pemakaman sini. Oh ya pemakaman emang ya. Terus ada pemakaman umum juga di sini. capek bang. Tapi di DG bro, ride-nya kaca belum nyesuaiin bro. Terus monyet di ayam bro, naiknya ya. Nah, teman-teman di sini masih ada banyak kehidupan satwa seperti monyet, terus ada ular-ular juga kayak sanca, piton, sama ular yang lain kayak kobra gitu kan. Kayak tadi tuh kita nemu koros. Ya, koros ya. Emang aja tuh. Emang telah lah. Ya, siap. Isi rata. Tadi dengar suara kayak ada suara burung atau suara monyet teman-teman tadi sebelah sana berhenti. Oke teman-teman, ini di sini kita bisa lihat, ini kita lihat di sana ada sarang tawon atau sarang lebah madu ya. Ini sebelah sini. Yuk, sini. Tuh, teman-teman. Tuh, sebelah sana. Ya kan, teman-teman? Ini di atas sana, ya. Sarang lebah, oke? Okay? Yuk, kita langsung ke arah sana lagi. Anjir, yuk. Oke, yuk. Kita di sini bisa ngedengar suara, ada suara burung di sana di bawah sana ya, tapi kita susah ngejangkaunya teman-teman, soalnya di bawah terjal sekali tuh. Nah, ke bawah terjal banget ya, kedengar kan?
Ya, yuk teman-teman yuk. Kita rasakan aja. Oke teman-teman, jadi di situ ada semacam kayak sarang, ya. Tapi kita nggak tahu itu sarang burung atau sarang apa. Kita langsung cross check aja, ya. Oh iya teman-teman, ini sarang burung. Cuman sarang burungnya udah lama. Nih. Ini sarang burung. Nih. Cuman ini sarang burung yang udah lama teman-teman. Jadi kayaknya udah gak ada penghuninya. Ya, jangankan anakan, telur pun gak ada teman-teman. Oke. Yuk lanjut. Oke teman-teman. Nah, di sini gua nemuin pohon ya. Atau bisa disebut ini pohon tumbuhan landep atau tumbuhan gunung. Jadi di mana ini pohon ini kalau malam atau sore hari ini, sore menjelang malam, jadi si apa namanya, si daunnya ini mengatup teman-teman, jadi begini nih. Tidur dia begini semua. Nah, begini. Tapi kalau siang kayak begini dia, tapi kalau malam menutup kayak gini. Nah ini tuh ya teman-teman, ini tumbuhan di daerah pegunungan atau disebut landep ya. Oke, yuk. Lanjut yuk. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light. Love is the answer. Love is the answer. Capung. Beautiful. Beautiful capung. Capek banget teman-teman. Akhirnya kita udah nyampe di bawah kaki gunung ya. Di sini ada aliran air. Airnya lumayan cukup jernih juga teman-teman. Lumayan cukup jernih juga. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini cukup sampai sini ya. Kita cukup explore di area hutan ini. Dan pesan gua, kita tetap jaga kelestarian hutan kita atau hutan tanah air kita, hutan Indonesia. Dan jaga habitat hewan-hewan yang ada di dalamnya. Oke teman-teman,
sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di channel Gear Animal Force. Bye bye.